aku, kan masih cadangan aku gitu loh. Halo, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta jangan pernah dibeli, cinta jangan pernah ditukar dengan apapun. Kalau nanti cinta pernah ditukar, kok khawatir bojomu ditukar loh yuk. Halo, alah ibu, ngeten nggih? Wes lah, itu bakal akan ada ini hari-hari ini akan hari rawan buat kita berharap menguji keyakinan kulon jenengan sedaya. Kami berharap warga NU tetap sesuai dengan prinsip pilihannya, ojo pernah bisa ditawar-tawar, sebab Indonesia bisa merdeka, ini Indonesia bisa kokoh hari ini, bisa merebut benar karena pejuang-pejuangnya memegang prinsip cinta tanah air, membela tanah tanpa ada bujuk rayu, diiming-imingi Belanda, diiming apa, dirayu apa, tidak pernah berkhianat. Itulah jati diri bangsa Indonesia. Siap ngoten ibu ge? Siap ge? Saya khawatir ketika penjenengan hari ini DKI 1 berubah, 200 berubah, 300 hari berubah, sekarang khawatir kami anak penjenengan kadung dilamar, sing lamar anake nggo calon suaminya nggowo KLX MX. Sampan tertarik, besok manggo Vario, tertarik lagi berubah Avanza, berubah gaplah ibu jemu, anak menjadi percobaan kok. Halo, Allah Shallallahu Muhammad. Lalu saya mau pesen, lo pesen, lo miris dulu. Sehingga arah bangsa, arah kebijakan masyarakat mudah dibolak-balikkan oleh kepentingan orang yang mempunyai duit. Kita pilih. Sudah berkampanye insya Allah, caleg-caleg itu apik-apik insya Allah. Amin. Karena niat ipun niatnya untuk membangun bangsa, mensejahterakan masyarakat. Masalah hasil urah itu la haula wala quwata illa billah. Allah Shallallahu Muhammad. Allah Shallallahu Muhammad. Monggo niki kula tak maos, kranten iki tinggal 12 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya biyadikal khair. Niki pesan buat kita semuanya. Buat kita semuanya bahwa kekuasaan itu Allah yang telah menentukan. Nggih? Allah Shallallahu Muhammad sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Misalnya Pak Haji Samsuar terpilih, itu tertulis, ikira terpilih, itu tertulis kabeh ning kono. Si A terpilih, si B tereliminir, itu sudah tertulis. Lho nek wis tertulis ngapain data itu ikhtiar, bentuk ikhtiar. Yo kudu kampanye kabeh, kewalek do kampanye silakan monggo dengan carane masing-masing. Pokoknya tebar pesona. Itu syariat. Niku sa re halo lambung ora nyambung itu adalah sa re at. Apakah merubah yang di sana? Enggak. Allah tidak bisa diintervensi, Allah tidak bisa diatur oleh hambanya, Allah tidak bisa diintervensi dalam bentuk apapun. Wis elek ketentuannya dari sana. Sing penting kita ikhtiar. Semoga seluruhnya dan kita berikhtiar. Warga NU wajib ikhtiar. Jogo, jangan sampai negeri ini carut marut gara-gara pilpres, gara-gara pileg. Sepakat? Halo. Sing terpilih nomor siji sampean panggah tanjur, matur, manen, brondol, betul? Sing terpilih nomor loro panggah tanjur, manen, brondol. Yang terpilih nomor tiga panggah tandur, matun, manen, brondol. Tapi kita juga mau ikut serta menentukan sikap arah bangsa, kemana bangsa hendak dilayarkan di tengah lautan, apakah kesengsaraan atau kesegeran. Niki suara jenengan menentukan masa depan bangsa. Halo, kalau jenengan bisa dibeli, maka jangan harap aspirasi sampean kemudian jenengan akan terpenuhi. Enggak.
Anggota dewan piro bayarane? Aku ngerti bayaran dewan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha nek iki mlaku sampean 200.000 200.000 entek gaji 5 taun nggih napa nggih? Ketika jadi ya sudah kan enggak harus dituku sampean kok nilaimu hanya 200.000 lek cabang ayam murah dan murahan gur 200.000. Terima kamu disebut hanya nilainya 200.000. Terima sampean? Enggak. Makanya jangan pernah dibeli. Cintaku takkan pernah terbeli dengan apapun. Ngeten nggih? Salah jenengan duwe prinsip teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Allah sallallahu Muhammad. Padang bulan. Ayo sik. Dan saken iki kok ketuputan ora gelem ngacung apa wis terus kabeh apa ya? Iya, ayo tadungan sing bertahan untuk ngacung bojomu ayu. Lho, dong aku mandi kan, ayo semuanya. Semuanya ngacungo, segera nih tangane bu. Sing pengen oleh syafaat ngacungo. Sing pengen kabul hajane, kabul hajate ngacungo kabeh tang loro. Gerakan satu. Yang punya flash nyalakan satu, dua, pepa. Liki akan suara semangat lho santri iki terus dunge kuning malah gur ngene iki ta yo. Halo. Allahu sholli ala Muhammad. Mohon maaf Haji, umur berapa Haji? Beliau yuswane sampun 70 tahun masih energik semangat. Lah kok umur 17 lah terus ngene iki apa to? Ndak. Ben ora payu rabi iku. Halo. Ayo santri kabeh ngangkat tangane. Salah haram bahaji lho. Halo men, gerakan ayo. Sopo nandur bagus ayo
Allah
Monggo kita tundukkan kepala kita munajat dengan sholawat yang lazim kita gunakan bersama-sama. Namun sebelum itu kami ajak bersama-sama juga membacakan sholawat azhil. Sholawat azhil mudah-mudahan yang bermaksud untuk mengacaukan negeri kita ini, mengacaukan negara kita ini dengan cara apapun oleh Allah diberikan hidayah ataupun diberikan kehukuman, disibukkan dengan kezaliman sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli Sampai
kabul hajat sedoyo. Amin. Nggih, dipundhutan iki selawat nariyah, selawat tafridhiyah. Sebagian ulama ngikutin selawat bangsa geni ing dalem oleh cepet di dalam Allah memberikan cepatnya kabul sebagaimana api menyambar kayu bakar dan manjar menyambar petralit, bertalit. Semoga seluruh hajatnya kita tidak keluar dari majelis ini kecuali kabul hajatnya. Amin. Bukan penyakitnya. Amin. Dosa-dosanya. Amin. Dan seluruh masalah-masalahnya. Amin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman informasi insyaallah kami berazam manakala nanti kita damai, pemilunya damai, tidak ada masalah di sana sininya, dan sekaligus kita jelang jemput bulan Ramadan sekaligus harlah 101 abad Nahdlatul Ulama, insyaallah kita akan adakan gebyar sholawat dengan 25 ribu jamaah NU. Insyaallah bakal kami gelar sholawat akbar kembali, pesta akbar kembali dalam rangka tasyakuran atas anugerah yang Allah berikan pada warga Nahdlatul Ulama yang telah memasuki abad kedua, yaitu 101 tahun Nahdlatul Ulama dilahirkan sekaligus jelang bulan Ramadan. Kenapa tidak kami laksan awal ini sebelum pemilu? Kami menghargai di antara teman-teman semuanya. Semua teman tidak akan pernah bisa duduk di panggung, mungkin barangkali podo segen kabeh. Ada kader NU yang di Golkar, ada yang di P3, ada yang di PKB, ada di mana-mana. Memang NU ada di mana-mana, tidak kemana-mana. NU di mana-mana, enggak kemana. Neng PKB enek, NU neng Golkar enek, neng PDI enek, NU neng P3 enek. Pokoknya di mana-mana, di Bunga Raya ada, di Sia ada, di Cikana ada, di Sabah ada, di Amerika ada, di Arab Saudi ada, ada di mana-mana. Karena NU adalah jamiah yang rahmatan lil alamin dan organisasi terbesar di seluruh jagat raya ini. Insyaallah mungkin tanggal 24 kami nanti info terupdate akan kami share melalui WhatsApp grup, atau kami akan kumpulkan pengurus MBJ. Tanggal 24 insyaallah kita akan adakan seluruh santri klosun bareng-bareng libur panjang mungkin. Terus Ramadan mungkin panggil malih bulan Syawal. Mboten nggih?
insyaallah kita mungkin gerakan 25.000 jamaah nah untuk kita penuhi Islamic Center kembali seperti satu abad yang lalu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Ampun kundur sebelum doa ibu ya. Jadi insya Allah diringi para rohaniin, malaikat ngepung lo sabar kape dengan sayapnya seluruh melebarkan sayapnya akan menghantarkan doa dengan sedoyo. Amin ya robbal, amin ya robbal. Sabar kan delok, delok oh sabar diraben. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazal arashu gharaban wa stibshara wa zadal kursiyu haybatan wa waqara wa andaladis samawatu anwara وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الله أكبر سبحان الله ولم تزل أمه ترى اشتد بطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محالك يا صلى الله Allah, 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 Allah
Thank you.
Tatap kami, pandang kami ya Rasul, bimbing kami ya Rasul. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah Inna qadaya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbalallahu. Sekian dan demikian tutur kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita berjumpa tanggal 24 insyaallah nggih. Insyaallah acara selatan halaman betul lama. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.